Ini yang paling mantap nih, ikan asin peda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jumpa lagi bersama saya Daniel. Hari ini saya masih di suasana kebun nih guys ya, di kebun di pinggir desa guys. Ini kedengaran banget ya suara musiknya. Tentunya menu kita hari ini seperti biasa menu Sunda guys, tapi menu kali ini cukup sederhana tapi menggugah selera nih guys. Di sini ada ikan asin ya, ini ikan asin bulu ayam namanya guys. Di sini ada ikan asin peda, ada yang besar ada yang kecil juga. Sini ada sambal terasi dan tentunya nggak pernah tinggal lalapan mentahnya ini guys ya. Nah, ini ada timun, ini ada pare, jengkol, pete, sini ada batang pepaya dan ini ada sayur selada. Oke guys, tak perlu berlama-lama, langsung aja sebelum makan kita berdoa dulu. Langsung kita cobain nih guys. Sambal terasi ini aromanya bikin lapar nih guys. Aduh. Kayak lalapan jengkol ya. Wah, ini muda banget jengkolnya. Nih. Ikan asin bulu ayam kalau tempat saya namanya guys ya. Ini yang paling mantap nih, ikan asin peda. Mantap guys. Sini ada terong juga nih guys ya. Batang pepaya. Tulangnya banyak nih guys. Rasanya enak tapi tulangnya banyak ya.
Bagian pare, guys. Aur-aur pakai sambal nasinya baru enak, guys. Mantap. Pakai sambal yang banyak, guys. Sambalnya mantap, guys. Tapi tadi saya tambahin ini apa, udang sedikit ya. Saya cobain sambal terasi aja. Rasanya kurang lengkap, guys. Karena ini makannya sederhana ya. Jadi biar sambalnya mantap, saya tambahin apa sedikit udang tadi, guys. Lagi ke nasinya. Tulang banyak banget. Timun. Agak tua terangnya, guys. Thank you.
Ini petainya kita buka dulu semua ya guys. Oke, kita cobain petainya. Ini jengkol beradu petai guys. Wah, mantap. Mantap nih guys. Jengkolnya ada yang tua juga, nata guys. Ah.